Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi sumber cinta. Sumber kebahagiaan, sumber sukacita bagi seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ciri manusia paripurna, dia itu peduli, baik pada makhluk yang kelihatan maupun pada makhluk yang tidak kelihatan. Jadi, yang ikut ngaji di ruangan ini bukan yang kelihatan saja. Sejak saya datang di tempat ini, di luar sana, begitu banyak energi-energi yang datang. Mungkin saja ruh-ruh yang belum sempurna dalam perjalanan hidup. Dan kalau mereka menampakkan diri kepada kita, bukan karena mereka menakut-nakuti kita, karena mereka sudah tidak punya mulut lagi untuk berbicara kepada kita, tidak punya kendaraan lagi untuk menyampaikan pikiran mereka, lalu mereka ingin didoakan oleh kita. Semoga kita bisa menjadi wasilah, sehingga jiwa-jiwa yang belum sempurna. Yang masih ada di tempat ini diberikan tubuh baru untuk melanjutkan perjalanan hidupnya sehingga pada saatnya mereka bisa menyempurnakan diri sehingga bisa pulang kembali memenuhi ayat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un... Innalillahi wa inna ilaihi raji'un... artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah. Dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Betul, kita asalnya dari Allah, tetapi kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, kembalinya kepada Allah. Tapi kalau kita menuhankan yang selain Allah, ya itulah tempat kembali kita. Banyak yang gagal paham memahami ayat ini karena dikiranya "Innalillahi wa inna ilahi roji'un" itu semacam doa untuk orang mati. Makanya, kalau ada orang mati, langsung otomatis "Innalillahi wa inna ilahi roji'un". Dikiranya doa, karena itu tulisan Arab. Kan asal Arab dianggap doa, ada orang pidato Piala Dunia pun karena bahasa Arab. Semuanya bilang amin, padahal itu pembukaan Piala Dunia. Pokoknya, asal Arab dianggap suci, asal Arab dianggap doa, padahal Arab itu kan cuma bahasanya saja. Semoga kita hari ini sudah bisa menuhankan Allah. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk bisa menuhankan Allah, ya, kita harus tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana caranya kita tahu dan kenal kepada Allah? Ya, kenali saja dirimu sendiri, karena siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Karena diri kita yang sejati adalah bagian dari dirinya Allah. Tidak ada sebenarnya diri kita itu tidak ada. Yang ada adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, bagian dari dirinya Allah. Maka siapa yang sudah kenal kepada ruhku itu yang ada dalam dirinya, sumber kehidupan, daya kehidupan, diri sejati kita, maka otomatis kita dapat mengenal siapa Tuhan kita. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini, saya akan memberikan pelajaran yang agak berat. Oleh karena itu, mohon kesediaannya untuk benar-benar mengosongkan diri sekaligus juga waspada, karena pendidikan itu bukan mengisi bejana, tapi pendidikan itu adalah mengobarkan cahaya. Pengetahuan itu penting sebagai dasar kebenaran, tapi pengetahuan bukan satu-satunya yang harus kita miliki. Bukan satu-satunya karena ada lima dasar kebenaran: yang pertama, pengetahuan; yang kedua, cinta; yang ketiga, keadilan; yang keempat, pengabdian; dan yang kelima adalah kesabaran. Siapa yang sudah memiliki lima dasar itu? Baru dikatakan telah memiliki peluang untuk memasuki kebenaran, jadi pengetahuan itu hanya seperlima saja dari kebenaran. Oleh karena itu, pendidikan bukan mengisi bejana, tapi pendidikan yang sebenarnya adalah mengobarkan cahaya. Maka, siapa yang sudah menemukan berkah hidup, maka dia sudah menemukan tujuan hidup. Dan siapa yang sudah membagikan berkah hidup pada orang banyak, pada semua makhluk, maka dia sudah mencapai arti hidup. Dua yang harus kita capai dalam hidup. Pertama tujuan hidup, yang kedua arti hidup. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita diundang oleh semesta untuk berada di sini. Dan sebentar lagi semesta akan mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita. Saya tidak tahu apa-apa Saya tidak bisa apa-apa Saya juga tidak punya apa-apa Saya juga bukan siapa-siapa Subhanakallah ilmalana illa ma'alam Innaka antal alimul hakim Saya hanya menyampaikan diri saya kepadanya Masuci engkau ya Allah Sungguh aku enggak tahu apa-apa kecuali engkau yang memberitahu. Semoga pengetahuan yang dialirkan dari semesta kepada kita hari ini bisa mengguncangkan diri kita, bisa mengkiamatkan diri kita, membangkitkan kesadaran kita di sini, saat ini, sekarang. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pikiran kita, membukakan pintu kecerdasan kita, menghunjamkan getaran-getaran ilahinya ke dalam diri kita, meresonansikan jiwa kita sehingga saat ini kita akan mengalami kiamat yang hakikat. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada Quran surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu bercerita tentang hari kebangkitan. Bukan hari kehancuran. Bukan hari kerusakan, karena kita ini sudah rusak pikiran kita selama ini. Kalau mendengar kata "kiamah", maka otak kita sudah langsung mempersepsi kiamah itu hancurnya alam semesta. Alam semesta yang disebut hancur, yang mana planet yang semacam bumi ini. Di galaksi Bima Sakti saja itu jumlahnya tidak kurang dari 250 miliar buah planet yang seperti bumi ini. Jadi kalau kita lihat galaksi Bima Sakti baru galaksi Bima Sakti saja dan semacam galaksi Bima Sakti jumlahnya masih miliaran di tempat sana. Dan semua Benda-benda angkasa ini tinggal di ruang kosong yang tanpa batas, dan ruang kosong ini meliputi semua benda ciptaannya tanpa batas. Benda yang diliputinya saja tanpa batas, apalagi yang meliputinya, sudah pasti tanpa batas. Bumi ini tempat kita tinggal. Ya sudah pasti pada saatnya nanti akan hilang karena asalnya juga tidak ada. Bumi ini dalam konstelasi astronomi merupakan pendatang baru. Umur bumi dan umur matahari saja itu sudah beda 6 miliar. Umur bumi sampai hari ini baru 6 miliar, umur matahari sudah 12 miliar tahun. Jadi bumi yang kita tinggali sekarang ini ini pendatang baru, dan sudah pasti dengan proses alam, bumi ini akan tidak ada. Tetapi, apakah ketika bumi yang kita tinggali ini tidak ada, nanti akan mengganggu seluruh sistem astronomi yang begitu rumit dan tanpa batas? Tentu saja tidak. Kalau saya punya uang satu triliun, ada orang yang datang kepada saya pinjam uang 50.000. Berapa sisa uang saya? Acungkan tangan. Siapa yang bisa menjawab? Saya punya uang 1 triliun, ada orang datang ke rumah saya pinjam uang 50.000. Berapa uang saya sekarang? Berapa? 1 triliun. Ngapain kalian itu? Itulah otak kita. 50 ribu dengan 1 triliun yang gak terasa. Saya so, lihat tadi ada yang ambil kalkulator. Mau apa? Kalau saya punya uang 1 triliun, dipinjam uang 50 ribu, berapa uang saya sekarang? Ya 1 triliun. Gak ada dampaknya 50 ribu terhadap 1 triliun. Semesta yang tanpa batas ini, yang tanpa batas, kehilangan satu planet yang namanya Bumi. Berapa sisanya? Ya, tanpa batas gitu. Cara ngitungnya, biar pintar sedikit. Hmm. Ya, jadi sebetulnya cerita tentang kiamat ini sudah menjadi cerita yang salah kaprah. Padahal Nabi Muhammad di zamannya selalu mengatakan, "Kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat." Sekarang kita lihat secara etimologi, "kiamat" dari kata "kiam", "kiam" itu kan bangkit, "kiam" itu kan berdiri. Justru "kiamat" itu bukan hancur, tapi "kiamat" itu bangkit. Jadi, hari "kiamat" adalah hari kebangkitan. Apa yang harus dibangkitkan? Yang harus dibangkitkan itu adalah kesadaran kita. Asalnya tidak sadar, menjadi sadar, syukur-syukur kalau bisa mencapai puncaknya. Kesadaran yang disebut dengan sidra al-muntaha itulah kiamat. Dan siapa yang menentukan hari itu? Yang menentukan hari kiamat bukan Allah. Yang menentukan hari kiamat ya, kalian sendiri mau kapan? Elingnya mau kapan, bangkitnya mau kapan, sadarnya mau kapan, ya tentukan sendiri. Allah itu cuma mengikuti apa yang dimaui oleh kamu. Maka dalam diskusi Allah mengatakan, aku ya terserah kamu. Kamu mau selamat, aku kasih fasilitasnya. Kamu mau celaka, aku kasih fasilitasnya. Allah itu cuma katalisator, maka dia menyebut dirinya adalah Rob. Rob itu pemelihara. Rob itu keberadaan. Rob itu kehadiran. Kehadirannya sudah cukup membuat semua peristiwa terjadi. Itulah Allah. Jadi, semua terserah kita. Mau jadi orang kere terserah kita. Mau jadi orang kaya terserah kita. Mau selamat nanti terserah kita. Mau celaka nanti terserah kita. Semua yang menentukan kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Mau sehat ya terserah kamu, mau sakit terserah kamu, mau hidupnya penuh dengan kedamaian ya terserah kamu, mau hidupnya penuh dengan keruwetan terserah kamu. Semua pilihan ada pada dirimu. Jadi, kiamat itu adalah hari kebangkitan, kapan hari kebangkitan ya? Tentukan oleh kamu sendiri, mau kapan kamu mulai bangkit. Bangkit dari kebodohan, bangkit dari keterbelakangan. Mau kapan? Tentukan sekarang. Jangan berjudi dalam hidup. Pastikan masa depan kita gilang gemilang. Pastikan masa depan kita gamlang, bukan gamling. Kita yang menentukan. Oleh karena itu di Quran, ini saya merujuk pakai Quran. Supaya ngajinya benar. Supaya kelihatan ngaji kan harus pakai Quran hmm. Makanya di Quran ini saya tidak akan bahas semuanya Karena kalau saya bahas Quran surat Al-Qiyamah Ayat 1 sampai ayat 40 Tidak cukup waktu Paling tidak saya perlu waktu sekitar 20 SKS kuliahnya Nah ini kan kuliah kita cuma 2 SKS hmm. Jadi dalam 2 SKS ini Saya akan menceritakan globalnya saja ada satu pertanyaan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat yang ke-6. Kapan hari kiamat itu? Ini pertanyaan. Dan di ayat ini tidak ada jawabannya. Kan sekarang ini rame. Kiamat sudah dekat. Cirinya apa? Ya, kadal sudah melahirkan. Apa hubungannya kada lahir dengan kiamat? Kiamat sudah dekat. Kenapa? Gunung-gunung di Saudi sekarang warnanya hijau. Ya pantas kan di Saudi sekarang ada hujan. Iklim sudah berubah karena datang hujan. Ya tadinya batu warna coklat tidak tumbuh lumut, sekarang lumut jadi tumbuh. Terus apa hubungannya dengan hari kebangkitan? Apa saja yang dianggap aneh disebut tanda kiamat sudah datang. Ini terlalu banyak orang yang berbicara, mulutnya terbuka, sementara mata kolbunya masih tertutup. Ini yang berbahaya bagi umat. Senangnya nakut-nakuti aja, karena kiamat itu menjadi serem dan menakutkan. Padahal di Quran, kiamat itu menyenangkan. Kiamat itu membahagiakan. Bayangkan ketika kita bangkit dari kegelapan, bangkit dari terpurukan. Bukankah itu kebahagiaan? Kenapa tidak dikabarkan kalau kiamat itu hari yang menyenangkan, bukan hari yang serem. Bagi saya, hari kiamat itu hari yang sangat mengagumkan. Hari yang sangat ditunggu-tunggu. Karena apa? Begitu kita bangkit, contoh, bangkit dari kegelapan, masuk alam terang benerang. Di situ kita bisa menyaksikan gemerlapnya bintang di langit yang terdekat kita bisa menyaksikan padang masar yang sesungguhnya, kita bisa menyaksikan akhirat yang sebenarnya, kita bertemu dengan ruh-ruh suci, yang membebaskan kita dari segala belenggu, bahkan kebodohan, bukankah itu harusnya kebahagiaan? Makanya ditanya di ayat ini, Yas alu, ayana yaumal kiamat, kapan hari kiamat itu? Silahkan jawab, Jawab sendiri, tetapi Quran memberikan kluknya. Quran memberikan tanda-tandanya. Mari kita baca. Ini pembukaan belum masuk di topik kita hari ini. Pembukaan dulu, Faiza, bariko, bashoru. Pada hari itu, mata akan terbelalak. Mata mana yang terbelalak? Bukan mata ini, karena mata ini sudah biasa terbelalak. Apalagi ketika marah, mata ini sudah biasa nyolot. Kan, apalagi kita menemukan orang yang kita tidak suka, ada orang yang menurut penilaian kita buruk kepada kita pasti nyolot. Udah biasa, saya tidak cerita terbelalaknya mata lahir, sudah terbiasa. Ini ayat sedang cerita keren sekali. Faiza bari kalbasoru. Pada saat itu maka mata akan terbelalak. Mata yang mana? Bukan mata yang ini. Tapi ada satu mata dalam diri kita. Kalau saat itu mata kita terbuka, saat terbuka pertama kali menyaksikan keagungan semesta, bagaimana tidak terbelalak? Bukan sekedar terbelalak. Di Quran surat An-Najm, saat Nabi Muhammad menemukan langit terdekat dengan penuh bintang, An-Najm itu cerita mi'rajnya Nabi Muhammad, pengalaman mi'rajnya Nabi Muhammad secara hakikat, dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 1-17. Sampai saat itu Nabi Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak bisa berpaling dan tidak bisa melampaui apa yang aku lihat tidak bisa berpaling dan tidak bisa melampaui yang aku lihat. Dan dipungkas di ayat yang ke-17. Inilah tanda Tuhanku yang paling besar. Karena saat itu Nabi Muhammad menyaksikan tanda Tuhannya yang paling besar. Apa tanda Tuhan yang paling besar? Ya Tuhan itu sendiri. Jadi itu cerita pertemuan Kalian bertemu dengan orang yang dirindukan, bahagianya kayak apa? Sekarang kita bertemu dengan dia yang mengurus, mengatur seluruh kehidupan kita. Masa tidak bahagia itu kiamat. Kiamat itu membahagiakan, ditunggu kehadirannya. Bahkan saya, setiap saat bisa mengalami itu, membahagiakan, bahkan membebaskan kita dari kebodohan, membebaskan kita dari segala belenggu. Di ayat ini dikatakan Faiza bari kol basyoru Basyor, basyor itu penglihatan Bukan penglihatan lahir Penglihatan batinmu Penglihatan jiwamu Dulu ketika kita ada di alam rahim Saat itu ditanya oleh Allah Alastu birabikum Apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita bisa menjawab Kolu, kolu bala syahidna Ya aku menyaksikan Kalian pernah menyaksikannya tetapi apa yang pernah kalian saksikan, kalian lupakan. Dan ketika menyaksikan kembali, itulah kiamat. Terbelalak matamu, kaget. Itu yang dikatakan di sini. Faiza barikol basur. Paham sampai di sini? Mau terbelalak matanya? Mau? Hmm. Orang bodoh yang tidak mau. Wahman karena fihati akma Wahwa fil akhirati akma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta sekarang maka akan buta nanti dan jalannya jadi sesat. Fa nama la tak abshar absar, walamil tak mal kulubul la tipis sudur, walakin tak mal kulubul la tipis Allah mengatakan yang buta bukan matamu yang itu, fa inna mala takmal Walakin takmal kulu bula tipis syudur. Yang buta adalah mata kesadaran. Ini yang kita lupakan selama ini. Bagaimana kita bisa membukakan mata kesadaran kita sehingga kita terbelalak? Mau? Mau? Ini bukan teori, ini bukti. Dan harus dibuktikan, disitulah pentingnya kita punya guru-guru yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami, karena pendidikan, sekali lagi, tadi bukan mengisi bejana, tapi pendidikan adalah mengobarkan cahaya. Kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bercahaya, segelap apapun dirimu, maka akan terterangi oleh cahaya. Itulah wasilah. Baik kita lanjutkan Baru dua ayat ya Ini masih pembukaan Sabar ngajinya agak berat saya bilang Hari ini ngaji agak berat jadi harus sabar komaru Dan apabila bulan telah hilang cahayanya Lu malah bulan kehilangan cahayanya Lihat saya semuanya Tahu bulan Bulan bercahaya apa tidak Bulan itu tidak bercahaya. Ini belajar IPA-nya kurang bagus. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi cahaya yang datang ke bumi dari bulan itu hanya pantulan. Bulan itu bukan sumber cahaya, bulan itu tidak punya cahaya. Yang punya cahaya sinar matahari. Sinar matahari datang ke bulan dipantulkan ke bumi sehingga kita bisa melihat bulan seakan-akan bercahaya. Nah di ayat ini dikatakan komaru apabila bulan telah kehilangan cahayanya kapan bulan kehilangan cahayanya? Kapan? Ya ketika matahari sumber cahayanya sudah tidak ada. Ini sedang cerita tentang kegelapan. Pertanyaan saya, bukankah kegelapan yang akan mengantarkan kita pada cahaya? Betul, ulangi. Kayaknya banyak yang belum mengerti. Ini ya, lihat saya, apakah sekarang di langit sana ada bintang? Ada apa tidak ada? Ada yang bilang nggak ada itu. Ini SD-nya di mana sih? Bintang itu mau siang mau malam ya ada. Cuman kalau siang karena bintangnya bercahaya, siang juga cahaya, saking bercahayanya nggak kelihatan tuh bintang. Begitu malam gelap maka kita menyaksikan langit penuh dengan bintang karena syarat untuk melihat cahaya ya harus gelap. Ngerti ini? Pakai sains sedikit. Hmm. Makanya kegelapan itu dengan cahaya tidak pernah berlawanan karena gelap itu mitranya cahaya. Karena syarat untuk melihat cahaya yang terang justru harus gelap. Kalau saya pakai jas biru, kemeja saya biru sama dengan jasnya. Kan kata orang Sunda beg. betul? Iya, ngabalek beg itu ngerti ya? Saya juga nggak ngerti bahasa Indonesia nya apa. Makanya saya sengaja pakai jas warna biru, bajunya terang supaya tidak beg kan gitu? karena syarat untuk bisa melihat ini jelas, ini harus kontras. jadi jangan lupa, jangan lupa sebetulnya bisa jadi keburukanlah yang melahirkan kebaikan, bisa jadi kekacauan yang melahirkan perdamaian, bisa jadi penjajahan yang melahirkan kemerdekaan, betul? bisa jadi gelap itulah yang mengelahirkan terang. Makanya, kiamat itu ditandai oleh kegelapan dulu, gelap dulu. Nah, siapa yang akan mengalami kiamat yang tidak betah dalam kegelapan? Maka dia akan mencari cahaya yang betah dalam kegelapan, mual kiamat. Poek, darah sepino poek. Makanya, ayat ini indah sekali sebetulnya kalau kita bernalar. Safal komaru pada saat itu bulan telah kehilangan cahayanya. Kalau bulan kehilangan cahayanya sebetulnya karena ada tidak sumber cahaya. Berarti ini sedang cerita kegelapan. Tapi kegelapan dibutuhkan untuk kebangkitan. Tadi malam saya ngajar di kelas holistik orang-orang yang sakit di sana di pavilion tiga jam saya ngajar tadi malam saya bicara dengan mereka, saya tanya, seneng nggak ketemu saya? Oh seneng sekali. Saya dapat pencerahan. Belum selesai pertanyaan saya. Kenapa kamu ketemu saya? Karena sakit kan? Karena sakit kan? Iya ayah. Kamu tolak sakit? Iya. Sakitlah yang telah mengantarkan kamu bertemu dengan saya. Ternyata bertemu dengan saya mahal, harus sakit dulu baru ketemu saya. Lamun tegering mah, mual pangih Bukankah sesungguhnya sakit itu yang telah mengantarkan mereka, betul? Kadang-kadang kita tidak sadar sesuatu yang kita tidak suka dalam hidup bisa jadi itu akan mengantarkan kita kepada Allah. Bahkan semua yang kita suka dalam hidup bisa jadi malah melupakan kita dari Allah. Makanya, di Quran Allah ngasih peringatan kepada kita: boleh jadi itu tidak kamu suka, tapi itu sangat baik bagi kamu. Boleh jadi itu kamu suka, tetapi itu amat buruk bagi kamu. Makanya, baik dan buruk bukan dari Allah, baik dan buruk dari pikiranmu. Baik dan buruk itu produksi pikiran. Pikiran yang menilai itu baik, pikiran yang menilai itu buruk. Kalau itu sudah terjadi, disebut baik oleh kamu, disebut buruk oleh kamu. Kalau itu kebenaran, terjadi terjadilah. Matahari tetap saja matahari, walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu, walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Kebenaran tetap saja kebenaran. Kebenaran tidak pernah menawarkan kamu setuju atau tidak setuju, tidak penting. Hukum gravitasi adalah kebenaran. Kamu mau yakin hukum gravitasi tidak yakin hukum gravitasi coba kamu kamu ti labuh karena daya kaluhur betul iya semua benda-benda di bumi ini jatuh ke bawah tidak ada benda jatuh ke atas kamu mau yakin tidak yakin kebenaran seperti itu bekerja kebenaran tidak bergantung kamu suka atau tidak kamu suka kebenaran tidak perlu persetujuan anda apa yang Anda sebut baik, sesuatu yang terjadi pada diri Anda dan diharapkan kejadiannya, bukan apa yang disebut dengan buruk, sesuatu yang terjadi pada kita dan tidak diharapkan kehadirannya. Betul, kalau itu kebenaran, terjadi terjadilah. Saatnya harus sakit, sakitlah, justru sakit telah mengantarkan seseorang menuju pada kesadaran. Di kelas spiritual, jarang sekali orang yang sedang jaya-jayanya masuk kelas spiritual. Di kelas seperti ini. Nunggu pensiun dulu. Gesagala teboga. Kakara ngaji. Betul? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kegelapan lah yang melahirkan cahaya. Gitu. Jadi sebetulnya gelap dan cahaya tidak pernah berantem. Karena gelap mitranya cahaya. Setuju? Ini ngaji pelan-pelan. Supaya ngerti. Supaya tidak salah persepsi. Jadi saya coba... Ya, berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana supaya semua yang hadir ngerti. Oke, kalau gitu dilanjutkan ya. Ngerti ayat ini? Jadi tanda kiamat itu apa tadi? Satu mata terbelalak. Satu. Yang kedua, kiamat itu ditandai dengan bulan telah kehilangan cahayanya, berarti memasuki kegelapan. Siapa yang akan kiamat yang tidak betah dalam kegelapan? betah dalam gelap. Nah, cari cingwai atuh. Sudah tahu kalian itu kalau sholat pikiran ngaco kemana-mana, tapi tidak mau cari ilmu supaya pikirannya cicing, betul? Hayo, weh sholat. Hari ngaku umat Nabi, karena Nabi Muhammad itu mi'raj dulu baru sholat, tahu dulu yang disembah baru nyembah, kamu sholat terus. Sedangkan syarat sahnya ingat kan harus tahu yang diingat. Bagaimana kamu bisa ingat kepada Allah kalau kamu belum tahu? Kan sholat itu mengingat Allah bukan? Aqimi sholat tali zikri. Makanya nyunah, nyunah ikuti sunahnya Nabi. Sunahnya Nabi yang paling utama itu cuma satu. Itu dijelaskan dalam Quran. Lakodekana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri pada diri para rasul para utusan itu ada uswatun hasana. Jangan sampai situ ngajinya uswatun hasanah tentang apa liman kana yarjullah. tentang cara mencapai Allah. Begitu kamu mencapai Allah Wal yaumal akhir di hari kemudian Setelah hari ini Karena kadang-kadang mengaji -kadang ngaji Kadang-kadang gak nyambung Begitu dengar yaumal akhir langsung saja Hari kiamat lagi Yaumal akhir itu hari kemudian Hari setelah hari ini Kamu akan bisa ingat Allah banyak Kalian tidak akan bisa mengingat saya Kalau belum pernah jumpa dengan saya setelah jumpa dengan saya pergi dari sini Masih ingat wajah saya, ingat baju saya Betul? Kan rasanya ingat harus tahu yang diingat Bagaimana kita bisa ingat kalau nggak tahu Eh kalian itu Cara mengingat Allahnya malah nyebut-nyebut namanya Nyebut itu di sini pakai mulut Ingat itu kan di sini, di sidratul muntaha, di puncak kesadaran, saya mau tanya jujur Mulut bisa mengingat? Gak bisa Mulut itu hanya bisa menyebut Jadi kalau kalian bilang Subhanallah, Alhamdulillah La ilaha illallah, Allahu Akbar Itu bukan zikir Itu wirid Menyebutkan nama Tuhan Jangan diklaim itu sebagai ingat Karena zikir itu kata Quran Fazgurullah zikton kasir mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu kata Quran ingat sama Bapak sekarang ingat ingat sama bapak sekarang perlu nyebut-nyebut namanya perlu nyebut-nyebut namanya Kan gak perlu. Ya ingat ya ingat aja. Tapi yang bisa mengingat bapakmu cuman yang sudah ketemu bapakmu. Loh saya belum ketemu, gak bisa ingat. Jangan paksa saya untuk ingat. Bapak saya namanya Yunus. Tolong ya diingat-ingat. Kemudian saya ambil tas be. Yunus, Yunus, Yun Ini ya akan bisa ingat sebelum saya ketemu. Betul nggak? Sesederhana itu sebetulnya, kalau kita mau cerdas. Makanya, cerdas sedikit, sedikit aja dulu. Cerdasnya jangan banyak-banyak, hmm. biar kita keluar dari kegelapan. Karena saya katakan tadi, yang bisa keluar dari kegelapan hanya mereka yang sadar kalau dia sedang dalam kegelapan, yang tidak sadar dia di tempat gelap, mulai dengan cahaya. Yuk, kita masuk lorong. Karena kita tahu di ujung lorong itu ada cahaya, maka kita yakin selesai lorong ini pasti ada cahaya. Betul? Gitu. Lanjut dulu. Belum selesai ini baru pembukaan. Udah setengah jam ya pembukaan. Wajami asham sual Wajumi asham sual Kiamat itu ditandai dengan matahari dan bulan dikumpulkan indah sekali. Setelah melewati kegelapan, tidak mau dalam kegelapan, akhirnya menuju fase baru. Menyaksikan matahari dan bulan bersama. Ini tidak bisa diceramahkan. Ini harus kalian buktikan, ini harus kalian alami. Makanya kalau tidak mengalami, tidak akan paham. Malam yazuklam ya'rib Yang tidak mengalami Tidak akan paham Oleh karena itu Ini sekedar info Supaya kalian ter Ter Terdorong Untuk mau mengalami Suruh menentukan ter diisi aja susah Lanjut dulu Ya Yakulul insan yauma ainal mafaru. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Persis seperti yang dialami Nabi Muhammad ketika beliau sedang menyaksikan langit terdekat dalam dirinya, beliau mengatakan, aku tidak bisa berpaling, aku tidak bisa melampaui yang aku lihat. Terbelalak saja, fana Cuman hangat-hangat air mata. Tidak ada tempat untuk kamu berlari. Rek lompat ke mana? Ini ayat diterjemahkan. Nanti kalau bumi hancur, tidak ada tempat berlari. Padahal, lah lompatan. <tuh> Betul nggak? Gini-gini deh. Begitu di ada gempa, kan lah lompatan. Betul? Ada kahuruan, lah lompatan ada bom meledak, lelompatan. Sedangkan ayat ini mengatakan saat itu tidak ada tempat untuk berlari, jadi kiamatnya cicing. Makanya orang tua kita udah ngasih isyarat, sing bisa init bari cicing, milampah tengah lengkah, etan disebut wukuf teh. Kan liur-liur sekalian. Pongana ngaji di dia. <laughs> Nanti juga saatnya begitu sudah mengalami muhliur. Makanya kalau ngaji dengan saya yang pertama pasti bingung dulu. Tapi bingung itu bagus, tanda bahwa ada kehidupan ruhani dalam dirimu. Yang paling berbahaya itu ditanya sama saya, ngerti enggak? Bingung enggak? Kan saya bingung mau ngajarin apa lagi. Ngerti enggak, bingung enggak? Jadi kalau saya tanya, bingung, bingung, bagus. Jadi kalau bingung itu tanda-tanda di dalam dirimu masih ada kehidupan. Ngancan hirup. Masih ada tanda ada kehidupan. Karena apa? Bingung itu berarti tandanya kamu mikir. Nah yang tidak mikir sama sekali, merasa paling benar, merasa paling hebat, bingung gentuk saya tahu. Makanya beruntung jadi orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita tidak Tahu beruntung, makanya puncaknya kebijaksanaan adalah tahu bahwa kamu tidak tahu. Tuh. Sampai sini ngerti? Oke, okay. tidak ada tempat berlari, kan? Tidak ada tempat berlari, kan? Kalau ada tsunami, lalu empatan. Kakak, kayak tsunami ya selalu empatan. Kalau mau, lo mundurnya hancur. Sedangkan ayat ini mengatakan mohal bisa lompat, rek lompat ke mana? Paham? Kan wetu paham oge. Okay. no paham paham, anu bingung bingung. Kan antep cina baringung. Hmm. Emang terus. <laughs> Lanjut, oke. Okay. Ini pasti pembukaan. Hmm. Kala lawazaro, Sekali-kali tidak Tidak ada tempat untuk berlindung Ini nggak negatif nggak negatif Ini positif Karena saat seseorang menyaksikan Pusat semesta dalam dirinya Dia terbelalak Kaget Dia menyaksikan kebesaran Tuhan Dalam dirinya Yang ada cuman terbelalak Kaget Maka itu yang dikatakan Panon poe di sasate dipeleng, dipencerong, gak bisa berpaling kemanapun. Keren gak? Itulah kalau mengalami, makanya kiamat sudah dekat. Sok tentukan muka rek iraha. Tentukan oleh kita kiamatnya mau kapan. Nggak usah nunggu kiamat hancurnya alam semesta, mau keumuran. Wow. Makanya ayat ini mengatakan ila rabbika yauma Hanya kepada Tuhanmu sajalah hari itu kamu kembali. Ya. Jadi kata-kata tidak ada tempat berlindung karena satu-satunya tempat berlindung adalah Allah. Berarti kiamat itu adalah perjumpaan dengan Allah. ini pakai Quran supaya jauh dari persepsi. yauma izin Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kamu kembali. Jadi saat itu kamu akan mengalami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang sebenarnya kita selama ini memahami innalillahi wa inna rujun, harus nunggu mati beneran. Padahal innalillahi wa inna rujun sedang cerita tentang mati sebelum mati, mati saat jeroning urip, mati saat ini di sini sekarang. Paham? Oke. Okay. Gimana? Agak berat? Belum, belum berat. Masih enteng. Ya, Kemudian dikatakan Yunab ba'ul Anaba Anaba itu berita Yunab ba'ul insan Yauma idin bima qoddama wa akhar Pada hari itu Diberitakanlah kepada manusia Apa yang telah dia kerjakan Apa yang akan dia kerjakan Indah sekali disitulah kita membaca kitab amal kita makanya di Quran dikatakan Iqro kita kitabaka kapabina psika al alaika hasibah bacalah kitabmu cukup itu sebagai juru hisabmu di mana kitabmu di sini dan saat itu kita akan menyaksikan siapa diri kita yang sesungguhnya jadi kita akan bisa membaca Kitab amal kita sendiri Jadi ketika kita bangkit dari kesadaran Kita menyaksikan diri sejati kita Saat itu diri sejati kita lah Yang sebenarnya kitab amal kita Makanya di Quran surat Ashura Ash ayat 52 Allah menyatakan Pada saat itu kamu tidak mengerti apa itu kitab Pada saat itu kamu tidak mengerti apa itu iman Kemudian ruhku aku jadikan cahaya. Jadi setelah Allah turun tahta dari alam kekosongan itu turun tahta. Dari nurullah turun tahta menjadi nur Muhammad. Bibitnya alam semesta. Setelah turun tahta menjadi nur Muhammad. Nur ala nur. Saat itulah kamu akan mengerti apa itu iman? Kamu akan mengerti apa itu kitab? setelah Allah mengenalkan dirinya. Nah di Quran surat al araf ayat 143 Allah mengatakan falama tajalla robuhu lil jabal. Pada saat itu Allah bertajali di puncak kesadaran kita. Paham sampai sini? Oke. Jadi itulah gambaran tentang hari kiamat. Karena kuliahnya hanya dua SKS, stop dulu yang penting, secara global, mengerti ternyata hari kiamat itu hari bangkitnya kesadaran kita, hari di mana kita mengenal siapa diri kita, hari di mana kita tahu kemana kita akan pulang, hari di mana kita bisa mengingat sejatinya diri kita, hari di mana kita tahu asal usul diri kita, hari di mana kita mengalami kebangkitan kesadaran hari di mana matahari dan bulan dikumpulkan. Paham? Paham? Oke. Okay. Di mana dikumpulkannya? Di langit yang terdekat. Di mana? Di langit yang terdekat. Makanya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan pertama kali belum melihat bintang. Setelah itu melihat bulan. Setelah itu melihat matahari. Selesai episode itu, beliau mengatakan, "Ini wajah lilladi fataroh samad wati wal ar hanifan. Wa aku tidak musyrik lagi, aku tidak mendoakan Tuhan lagi. Itu adalah fase di mana beliau sampai pada pencariannya. Apa yang beliau katakan selanjutnya?" inna solati wa nusuki wa lillahi rabbil alamin la syarikala disitulah beliau mencapai puncaknya penyerahan diri Bahkan beliau mengatakan wabizali kaumirtu. Wabizali ka umirtu apapun amar putusanmu, apapun ketentuanmu, apapun yang terjadi, kalau itu engkau ridho, aku percaya itu adalah cinta kasihmu. Wa bizalika umirtu, wa ana awalul muslimin. Inilah aku, inilah aku mengawali diri sebagai seorang muslim. Bukan ngasal. Untuk mengaku sebagai seorang muslim itu nggak ngasal. Ada satu episode spiritual yang harus dialami. Menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari. Mengalami pengalaman itu. Lalu sampailah pada tahap. Wabizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi jangan ngasal. Kita mengatakan saya muslim, saya mukmin, Cuma menonjolkan atributnya saja Apa pengalaman yang mendasari Anda mengatakan itu Nabi Musa sebelum mengatakan saya sebagai mukmin, Beliau bermunajat kepada Allah Ya Allah Tuhanku nampakkanlah diri engkau kepadaku Agar aku dapat melihatmu Apa kata Tuhan kamu tidak akan sanggup melihatku Tapi lihatlah puncak kesadaran Tatkala Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa. Saat itu Musa mengalami fana. Bahkan dia tidak mengalami kesadaran lagi. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan, "Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin." Maksud engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau. Inilah awal aku beriman. Iman ada titik awalnya. Islam juga ada titik awalnya. Pertanyaannya, kapan kita mau mengawali itu? Kapan? Kapan? Ya sekarang tentukan, kiamatkan sekarang. Oke. Okay. Lihat ayat selanjutnya. Balil insanu ala nafsihi bashiro. Bahkan saat itu manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Sewang-sewangan, makanya jangan baperan. Orang lain melakukan itu urusan orang, jangan menilai, jangan menghakimi. Kamu tidak akan pernah menanggung karma orang lain, urusi dirimu sendiri. Jangan ewo pakai ewo. Jangan mengacaukan pikiran. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi apa kata orang tentang dirimu. Enggak penting amat. Selesaikan dirimu dengan dirimu sendiri. Jangan ada konflik dengan dirimu. Konflik dengan diri akan berbuah konflik kita dengan orang lain. Itu yang disebut dengan berdamai dengan diri sendiri. Balil insanu ala nafsihi bashiro. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Yang sudah pada mengalami beruntung kalian. Sudah menyaksikan diri sejatimu beruntung kalian. Karena kalian sedang menjadi saksi atas dirimu sendiri. Sewang-sewangan. Itulah hidup. Makanya jangan ewu pakai wuh. Saya sakit hati. Karena orang menyakiti saya, sebentar, sakit hati bukan urusan orang. Urusan kamu, karena kamu punya keinginan pada orang, ingin orang lain seperti yang kamu mau. Sumber sakit hati adalah kamu sendiri. Makanya sekarang berhenti menginginkan orang seperti yang kamu mau. Gimana caranya? Terima semua orang apa adanya, baik sama kita, tidak baik sama kita. Kita tetap baik sama dia, selesai semua urusan. Kiamat akan mudah terjadi di sini. Maka, saya bilang kajian hari ini agak berat. Ini baru pendahuluan, baru pendahuluan. Paham sampai sini? Oke, stop dulu. Udah habis satu SKS waktu saya. Nanti, kalau ingin kelanjutannya, surat Al-Kiamah nanti episode berikutnya, karena sesungguhnya akan saya sampaikan, bukan ini yang mau sampaikan judulnya adalah ini. Kita mau cerita matahari hari ini. Dan matahari itu adalah pengingat bahwa kita dapat bangkit dari kegelapan. Betul? Yuk lihat saya semua. Begitu matahari tenggelam, kita memasuki kegelapan. Betul? 12 jam. Matahari kemudian terbit lagi. Tenggelam lagi. Sebetulnya matahari itu nggak pernah terbit, nggak pernah tenggelam. Bumi kita yang muter. Matahari macicing, teka mana-mana. Makanya matahari menjadi pusat tata surya. Makanya ada rasa, ada rasaan, beda. Kalau saya tanya, Ari panon poe terbit di mana? Dari timur rasa atau rarasaan? Eta rasaan, eh tamar rasaan, cek panon poete, uing mah, cicing, bahasa Inggris namanya aja dog, tuh kemana-mana, bumi kita itu di samping berevolusi juga berotasi, dihajar seetik. Bumi kita itu di samping berotasi juga berevolusi. Makanya kadang-kadang bumi kita menghadap matahari kadang-kadang membelakangi matahari. Di samping berevolusi juga berotasi. Kalau berevolusi saja karunya atu anu di tukang mal kabagian. Nyesuhna mal garing. Coba matahari itu cuma gini aja berevolusi yang menghadap matahari kan cuma satu bidang, yang belakangnya mual kebagian, Karunya. Eta celana kolornya mual garing. Nah, karena Allah kasihan supaya celana kolornya semuanya kering, maka dirotasi. Dirotasi, makanya kita mengalami siang dan malam paham, tapi itu rasaan karena mataharinya diam yang berputar bumi. Anggap saja sekarang matahari terbit, gak apa-apa. Anggap saja matahari terbenam, gak apa-apa. Faktanya, kita mengalami siang dan malam. Apakah malam abadi? Apakah malam abadi? Tidak, maka malam akan berganti siang. Apakah siang abadi? Tidak, karena siang akan berganti malam. Yang abadi itu adalah siang dan malam. Jadi yang abadi itu perubahan. Makanya tong sieun robah. Jangan takut perubahan. Dulu kalian ganteng-ganteng yang sebelah sini. Sekarang mengerikan. Dulu yang sebelah sini juga cantik-cantik. Dulu lucu lagi. Dulu sekarang ada lucunya. Itulah perubahan, maka nggak usah takut, nggak usah takut, karena perubahan itu abadi dan perubahan adalah hukum alam. Jadi matahari yang kita saksikan di alam semesta ini adalah pengingat bahwa kita dapat bangkit dari kegelapan. Mual salilana poek, yang sekarang sedang susah, mual salilana susah, asal daek ngarubah diri. Neto boga duit, mual salilana, teboga duit, asal daek gawe. Makanya cari-cari uang, cara cari uang cuma tiga cara saya kasih tahu. Satu, gawe. Tunggu doa wae. Gawe. Doa yang sebenarnya adalah kerja. Berkarya, punya keahlian. Nulung kanu butuh. Untuk nulung kanu butuh, punya keahlian. Yang sekolahnya ahli hukum, bergerak bidang hukum. Yang sekolahnya ekonomi, bergerak bidang ekonomi. Yang sekolahnya teknik bergerak di bidang teknik Yang sekolahnya di bidang pendidikan Ayo jadi guru Yang sekolahnya polri jadi polisi Yang sekolahnya TNI jadi TNI Ayah gunana punya keahlian Paham? Baru bisa nulung kanu butuh Kalau sudah bisa nulung kanu butuh Berikutnya baru bisa nalang kanu susah itu makanya hidup harus punya keahlian kalau nggak punya keahlian ya sudah jadi manusia rata-rata rezekinya rata-rata betul dokter umum beda dengan dokter spesialis bayarannya beda sama nyagap nama Ya, hari Betul, sama Hareng. Hareng, tapi karena dia spesialis bayar, beda. Semakin spesial, maka semakin mahal. Makanya punya ilmu yang spesial. Makanya jangan jadi orang rata-rata, harus jadi orang yang di atas rata-rata. Gitu paham ya? Oke, lanjut. Jadi, kalau hari ini kita berada dalam kegelapan, tidak usah khawatir. Selama kita mau berusaha, maka kita akan memasuki alam yang terang benderang. Yuk lihat saya sekali lagi. Cara cari rezeki satu, gawe kerja. Dan untuk kerja harus punya keahlian. Kalau kerja tidak punya keahlian, ya sudah, kerjanya ya. Seperti itu. Makanya ada orang yang kerja keras. Gak ya punya keahlian tuh, pakai otot. Hasilnya pas. Ada orang yang kerja cerdas, pakai otak. Sama pas, lebih seetik. Nah yang luar biasa adalah orang yang kerjanya ikhlas. Hasilnya tanpa batas. Kenapa saya rezekinya terbatas? Tanya diri kamu, kerja keras atau kerja cerdas sepanjang kamu ada dimensi itu, rezekimu ya gitu-gitu saja, tidak akan memasuki wayar zukumin Haysulayatasi. tasib. karena syarat untuk memasuki wayar zukumin tasib harus: "Wamayatakillah, wamayatakillah, yaj'allahumahroja, wayar zukumin Haysulayatasi, wamayatawakal Allah, wafahwasbu, balighu amri."

Rek datang koma, seribu dinar itu salah kaprah. Ini saya kritik, tuh, di KSKJ. Itu ya, suka ada pengumuman, tuh. Hari ini baca surat Al-Kahfi, tuh, SKJ. Itu saya bukan anti baca surat Al-Kahfi, saya senang sekali, dan kan kita bahas. Tapi kalau dibaca terus aja, nggak ngerti isinya, tidak tahu pesan surat Al-Kahfi. Mau bernghar. Paham maksud saya? Oke. Wa may yaj'al lahu Bekerjalah atas nama Allah. Itu namanya bekerja ikhlas. Saksikan saya, hasilnya tanpa batas. Kalau mau ngasih sama orang, ngasih aja. Enggak usah mikir orang akan membalas kebaikan kita. Itu namanya bekerja ikhlas. Kalau mau bekerja, bekerja saja. Nggak usah mikirin tanggal satu gajian. Tuh di pikiran gue pasti datang tanggal hiji mah. Betul nggak? Iya. Bekerjalah menjadi pelayan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah pada orang yang butuh pertolongan Allah. Buang pikiran kita tentang uang dan gaji. Jangan cari uang. Cari yang punya uang. Baru beres kerjanya. Jadi kenapa kok saya udah kerja keras, gajinya selalu pas. Bismillahnya belum beres. Yang kedua tidak tahu atas nama siapa kamu bekerja. Jangan-jangan bekerja atas nama siun, atas nama rasa takut, takut miskin, takut cicilan nggak kebayar, takut anak nggak sekolah, takut nggak makan. Semua yang menggerakkan kamu rasa takut. Kalau orang digerakkan rasa takut bukan oleh Allah. Percaya sama saya, kurang wae teberkah. Gawe makin keras, cicilan makin teka bayar. Ini ada rahasianya, Makanya belajar spiritual itu juga harus membuka pintu rahasia dunia. Jadi kalau orang belajar agama, maaf ya. Apalagi diimplik-implikan. Orang membagiannya lain di dia. Orang membagiannya jaga. Jaga. Kumaha jaga. Sajadah wa itu boga. beli. Rajin ka beuli goreng. Begitu sujud sakali langsung hidung. Hmm. Balangsak di dunia ya balangsak di akhirat. Sedangkan doanya juga robana atina fidunya hasanah Wafil akhir akhirati hasanah wa qina Kapan doa itu dibacakan? Tepat ketika sudah sudah memasuki rukun Yaman. Ya, yang pernah haji itu sadar. Kalian dulu kan cuma muter doang. Yang sudah umroh berkali-kali sadar. Coba saya tanya. Itu doa robana atina fidunya sana wafil akhiratnya dibaca kapan? Kapan? Mutar dulu. Mutar dulu. Dari Hajar Aswad ke Multajam. Pintu Ka'bah, Makam Ibrahim, Hijir Ismail, begitu sampai di rukun Yaman, Yaman teh kanan, Rukun Yaman, rukun kanan. Artinya kamu sudah tahu bahwa kamu sudah hijrah dari kiri ke kanan. Bukan golongan kiri lagi. Kiri itu melambangkan jasmani, kanan melambangkan ruhani. Kamu sudah hijrah dari alam jasmani ke alam ruhani. Masuk yang namanya rukun Yaman di situ kita istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru jalan. Rabbana atina vidunya hasana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Wa adkhilnal jannata abror ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Beres tahajina, beres umrohna. Ieu ya mah datang ngarti. Titah muter, muter. Ngadon video. Maneh nu kitu teh. langsung dikirim ke grup, wih hebat, betul? Begitu sampai di sini ditanya, namu ternak tujuh putaran, teuing, <tuh>. duh, ya, lanjut sekarang. Jadi matahari itu adalah pengingat bahwa kita bisa bangkit dari ke 8. Baik, kita buka sekarang rahasianya. Ini ada Quran surat Ali Imran. Ini Ali Imran ya, ayat 190. Ini nggak asing lagi saya akan bacakan, tapi akan saya perbaiki terjemahannya. Inna fi wal ar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, awas. Dalam penciptaan apa? Langit dan bumi Sudah tahu langit belum? Di mana? Canyaho Udah Nanti kalian cari langit ya hmm. Kasihan deh lo Inna hmm. fi sama wati wal Fil wa nahar la li ulil Ini saya perbaiki, terjemahannya: sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, langit dan bumi. Lihat tangan saya, langit dan bumi ngerti ya? Ya, belum ngerti. Harus ngerti nanti, langit dan bumi. Tahu tujuh lapis langit? mang kueh lapis. Hmm. Kita membayangkan tujuh lapis langit itu kayak kue lapis. Dan langit selanjutnya katanya sidratil muntaha puncak kesadaran. Ari maneh sadar di mana? Kan sadar mandi dia. Ya. Lain diri itu. Ada orang kehilangan kesadaran yang dimana, nuruk sakna? Sukuna atau bujurna <laughs> eta nggak nggak kasih jelaskan ya biar bingung hmm. ada orang kena setruk kan pecah pembuluh darah hilang kesadaran jadi langit nggak sadar tadi mana kan didinya tah didinya langit teh kan lir lir sekalian hmm halkis ulil albab sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi oh udah, makin jelas ya dan silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda bagi ulil albab nah sekarang ulil albab tesaha nah dalam terjemahan kebanyakan ulil albab diterjemahkan orang berakal orang berakal cenah jelema cek saha jelema mah neangan duit loba ke mana nawe wungkul eleh ku tangkal cau doh nggak tangkal cau mah timbitin hamil keluar jantung mereka Npika doyong, kadoyong teh cau Mela anjelemak Terus si kata nana ngegedean Runtuh ya nana panjang Nampi kahanap Ditunyel Begitu borojol ngalahirkan Gas kolot eta cahu Kersaha maneh Itu ayat tangkal cahu Nunggak dahar cahu hiji we Kadang-kadang jelamah, kadang-kadang temipi, amit. Te rumah asak. Kuruna mah arek ngadek tangkal cawe atau pipit amit hela. Tangkap lah tangkal cawe na nuhun. Gitu. Nuhun. Betul? Iya. Kan orang mau kur melak sare. Betul? barang penting itu tangkal cawe melaan orang. Memang dipotong itu tangkap lah. Nuhun tangkal cawe. Isiin ku anjun. hasilkan tenuang hijige suka diangngka me di panggul haji asep caw, Menta, eh, <laughs> nyari gede gue sadnya diak dijual Ka pasar nabi kata ingat mama asam asa, asa pangil akangna asa pangboga terasa rumah sak tapi ngaku diri nate boga akal gas <laughs> kitu tak jalan mamanya eta nyumbang seetik ditanya tari anjen ke maut bakal mana surga eleh tangkal cau tangkal cau di kadek pae tanya tangkal cau hari anjen dekat surga ke neraka tengah jawab punya jele merek asa boga surgaetakak tanggal ca merek cauh kaharaana suka mikiran surga enente maut maut We. malah bag bagja guys bisa merek ke jelemah ada bumah Ta tanggal ca merekale sebaliknyaeta jelemah nges nuar cauh cemurut kaneh <laughs> oh, wa ka Eh maaf ya saya dari tadi ngomong pakai bahasa Inggris. <tuh> nah apa ulil albab itu? Ulil albab itu kata Quran Allazina yazkurun allaha kiaman wa waala wa ala junubim. Jadi, ulul albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti, siapa ulul albab itu? Tentu saja orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kenapa dia tahu dan kenal kepada Allah? Karena dia sudah menyaksikan tanda Allah pada pergantian siang dan malam. Jadi, bergantinya siang dan malam itu, kita harus baca. Di situ ada tanda Allah yang luar biasa di dalam diri kita. Ada siang? Ada. Dalam diri kita ada malam? Ada. Pangihkan, temukan siang dan malam dalam diri. Temukan. Kalau sudah bisa menemukan siang dan malam dalam diri, di sini bukan di luar. Karena Quran mengatakan Inna fi wal ar fil La albab Silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda Allah Bagi siapa? Hanya bagi ulil albab Bagi yang bukan ulil albab Tidak ada, tidak terbaca Tidak ada tanda apa-apa Pokoknya penting sare berang Nyaring, etawai wungku Paham? <laughs> nah, pasti pusing ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, Allah mengatakan dia itu ulul albab itu doanya satu. Robana maholak tahada batilan subhanaka fakina azabanar. Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Mah suci engkau dan pelirah kami dari siksa api neraka. Jadi begitu lihat langit dalam dirinya, begitu lihat bumi dalam dirinya, dia saksikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia akan mengatakan robbana maholak tahadabatilan. Karena dia sudah menemukan rahasia dalam tubuhnya. Kenapa tangan ini tidak sama panjang? Jaraknya juga tidak sama. Jempol dengan telunjuk lebih jauh, telunjuk dengan jari jari tengah lebih dekat, jari tengah dengan jari manis lebih dekat lagi, kelingking lebih jauh lagi. Tidak sama panjang. Ya, Bolak-balik, ketemu rahasianya. Bolak-balik, ketemu rahasianya. Begitu melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki di cermin, ketemu rahasianya. Subhanallah, Robbana ma'holak tahad. Sudah sampai di situ belum ngajinya? Umur ke <laughs> <Umur> sabara? <laughs> Ngaca we, we. Makanya Allah mengatakan di Quran, yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah yang telah menciptakan tubuh kamu sebagaimana rencananya. Ada rencana hebat di sini. Ada rencana hebat di sini. Makanya Allah berfirman dalam hadis Qudsi. kuntu kanzan mahfian wa an urifa wa Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan tubuh ini, maka kita bisa mengenal dia. Mumpung kita masih punya tubuh, yuk jadikan tubuh ini sebagai kendaraan untuk mengenali dia. Mumpung masih punya tubuh yang sempurna. Saya kasih tahu ya, pada saatnya kalian akan kehilangan tubuh ini. Dan saat kalian kehilangan tubuh. Dan pada saat punya tubuh belum mengantarkan jiwa kepada Sang Maha Jiwa, begitu kehilangan tubuh, maka sang jiwa tidak punya lagi kendaraan. Itulah yang disebut dengan mati dalam keadaan tersesat tidak tahu jalan pulang. Duh, kasihan ya. Paham sampai di sini? Oke. Lanjut. Hmm. Ada apa sih di siang itu? Ada apa siang? Ada matahari. Ada apa sih malam? Gak ada matahari. Gitu aja. Hmm. Ya? itu aja. Jadi apa sesungguhnya siang dan malam? Siang itu lambang dari kehadiran cahaya. Sedangkan malam gelap lambang dari ketiadaan cahaya. Jadi manusia itu cuma dua, kehadiran cahaya atau ketiadaan cahaya itu yang dialami manusia. Betul? Oke, okay. lihat saya semua. Pada saat siang matahari terbit. Dinyatakan dalam Quran surat Al-Kahfi. Lihat ayat ini. Al-Kahfi itu gua Apa? Apa? Gua. Mana gua? Gue Bagus Lu Jangan jauh-jauh ngaji hmm. Al-Kahfi itu gua Mana gua? Ya gua Hebat orang Jakarta itu Orang Jakarta bilang dirinya aja Gua, gue Wah itu keren itu itu saya yakin leluhur kita di Jakarta di Betawi itu itu dia ngambil dari Quran surat Al Kahfi. Jadi siapa Al Kahfi itu? Gua. Berarti Al Kahfi siapa? Elu. Paham ya? Oke. Jadi ini bukan cerita yang lain. Cerita di sini. Lihat sekarang. Wataros sham saidal tolaat Tazawaru an kahfihim datal yamin. Yamin, Yamin tadi udah dibahas ya. Yamin tuh kanan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Jadi ini bukan cerita matahari terbit yang di sana, nggak usah dibicarakan. Itu terbitnya dari timur, bukan dari kanan. Tapi Quran mengatakan matahari terbit dari sebelah kanan, Dimana? di mana di gua, di gua. Kanan itu lambang dari ruhani, kiri lambang dari jasmani. Maka orang yang sudah masuk golongan kanan, dia akan menyaksikan matahari ruhani terbit. Dari sebelah kanan, dari arah ruhaninya. Ini nggak bisa diceritakan, kalian harus mengalami sendiri. Kalau nggak mengalami, percuma aja cerita. Jadinya apa? Pengetahuan kita hanya memenuhi bejana, tetapi tidak mencahayakan diri kita. Makanya orang bodoh ilmunya boro-boro menolong orang. Menolong dirinya sendiri tidak bisa. Dan orang bodoh kalau dikasih ilmu oleh orang lain, dia juga tidak berguna orang ilmu orang lain bagi dirinya sendiri. Sudah dijelaskan ya kemarin. Makanya kemarin saya kasih judul kajian saya alangkah malunya menjadi orang bodoh di hari tua. Ari ora kene bodoh mah, te era. Tanu Iya <laughs> kan saya jelaskan di Quran aku panjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir. Harusnya yang sudah pada tua ini mikirnya lebih banyak daripada yang muda. Harusnya tidak bodoh lagi. Makanya saya kasih judul judulnya alangkah malunya menjadi orang bodoh di hari tua. Nih kalau saya ditanya judul tuh suka datang sendiri itu. Judul besok apa? Saya cuma diam aja gini, langsung datang gitu. Di intuisi. Lah ini judulnya gitu. Ya sama hari ini juga saya ditanya judul, apa judulnya? Udah, saya cerita matahari. Yuk, kita lanjutkan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Mereka ini Asabul Kahfi. Siapa Asabul Kahfi? Orang yang sedang masuk ke dalam gua. Lihat. Orang yang sedang masuk ke dalam gua. Mana guanya? Gue Gimana cara masuknya? Disitulah perlu guru supaya tidak salah kaprah, karena perjalanan ke dalam diri walaupun dekat itu sangat berbahaya, tapi perjalanan keluar diri walaupun jauh tidak berbahaya. Lihat, kita lanjutkan ayatnya. Dan bila matahari terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri. Nah matahari itu yang diceritakan di ayat ini matahari ruhani. Terbit dari sebelah kanan terbelah terbenam ke sebelah kiri. Terbit dari alam ruhani terbenam ke alam jasmani. Begitu kita dominan ruhaninya matahari terbit. Begitu dominan jasmaninya dunianya matahari terbenam. Silahkan rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Dan mereka berada dalam tempat yang luas, dalam gua. Oh, ternyata gua ini luas, ya. Coba, kalau kalian yang pernah masuk ke dalam diri kalian, menyaksikan langit terdekat dalam dirimu, menyaksikan pusat semesta dalam dirimu, ternyata gua ini luas tanpa batas. Makanya, orang yang sering masuk ke sana tidak akan sempit sudut pandangnya akan sempit kehidupannya. Berkah kehidupannya. Gitu. Ini bukan janji. Ini pasti. Karena saya menceritakan apa yang saya alami, yang saya rasakan. Saya bukan cerita teori agama karena saya bukan ustad. Saya juga bukan cerita teori-teori agama karena saya bukan kiai. Saya bukan ahli agama, bukan. Jangan salah kalian melihat saya. Saya cuma seorang penyelam dan saya hobinya nyelam gitu aja. Kenapa saya suka nyelam? Ya suka. Gitu aja. Dan saat saya nyelam, tidak mungkin dong di pantai. Saya nyelam di tengah laut. Saya berhadapan dengan ikan paus, saya berhadapan dengan binatang-binatang buas. Saya juga berhadapan dengan ombak yang besar, saya juga harus nyelam dalam kegelapan dan sekarang di tangan kiri kanan saya Cuman ada sedikit mutiara hasil selam saya. Itu yang saya bagikan. Sekali lagi, saya bukan ustadz. Ada yang suka bilang, "Pak Ustad. bukan ustadz itu. Uh, tinggi banget itu ustadz. Kan, artinya guru saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan kiai. Mau <laughs> saya nggak punya pondok pesantren ya? Saya gini aja ya?" Saya cuman seorang penyelam. Kalau kalian mau. Ya mutiara hasil selam saya, oke okay, saya bagikan. Jadi saya cuma membagikan mutiara saja. Setuju? Oke. Okay. Jangan panggil saya aneh-aneh ya. Pak Ustad, Pak Giyai. itu terlalu tinggi, terlalu tinggi. Tidak layak bagi saya. Ya. Saya cuma ingin berbagi apa yang saya rasakan, saya alami. Semoga bermanfaat. Itu aja. Kalau saya menyelami Quran, lautan kedalaman Quran bukan karena saya ingin dit, ingin tampil di publik, enggak. Saya ingin mengetahui saja kedalaman rahasia Quran. Cuman karena guru-guru saya pernah mengatakan, "Kamu diam saja, kalau kamu mengerti, kamu bagikan." Ya sudah, saya sama guru samina wa sam'an wa Ya udah saya bagikan. Tapi ini juga saya bagikan cuman kulitnya saja, kulitnya enak aja. Isinya ya nggak mungkin saya bagi-bagi di sini. Karena memberikan ilmu kepada yang tidak bukan ahlinya itu suatu kezaliman. Dan saya menahan ilmu dari mereka yang mencarinya suatu kezaliman. Saya tidak mau berlaku zalim karena saya tidak boleh membagikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh. Dan saya tidak boleh menahan ilmu dari mereka yang butuh. Ya, yes, saya cuma bisa berdoa saja. Semoga setiap saya membuka kelas seperti ini, yang datang di ruangan ini adalah yang butuh. Ya, itu aja. Oke, baik, lanjut. Jadi, luas guanya pernah nggak masuk gua? Kalian, ya, gua yang di mana tuh? Gua Dago, gua pakar, ya, gua lalai, gua kalong. Betul, pernah, pernah. Apa pengalamanmu? Poek betul, poek betul. Sempit, ada matahari situ. Bau, sedangkan ayat ini mengatakan di gua itu ada matahari terbit, dan guanya pun lapang tanpa batas. Kemarin tuh, saya bimbing buka mata kalbu tuh. Nangisnya nggak berhenti-berhenti. Begitu saya bawa dia menyaksikan gua yang luas dalam dirinya, saya ajak jalan-jalan, teriak-teriak itu. Waduh, saya juga bingung ngediamkannya, saking rindunya kepada jati dirinya. Itu sudah lama menantikan pengalaman itu, begitu menyaksikan terbelalak menyaksikan kiamat yang hakikat dalam dirinya. Setelah itu kemudian wa saya, terima kasih ayah. Saya menjadi tahu siapa diri saya, dari mana saya asal, saya tahu tempat jalan saya pulang. Uh, kalau saya dapat wa gitu tuh bahagianya udah kayak apa? Capeknya saya udah nggak ada. Karena itulah kebahagiaan saya bisa mengantarkan orang yang gelap menuju cahaya yang terang, benar. Maka ayat ini mengatakan, mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda Allah. Ternyata di gua ini ada tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, kamu tidak akan mendapatkan seorang walian mursidan. Itulah kemudian kita kenal ada istilah walian mursidan. Wali itu pemimpin, mursid itu dari irsad artinya cerdas. Pemimpin yang cerdas, yang dapat mengantarkan kita bisa melampaui pikiran, memasuki alam kecerdasan. Saya tidak berbicara intelektualitas, saya tidak bicara perguruan tinggi, saya tidak bicara akademik. Itu bukan urusan saya, saya berbicara intelijensia saya berbicara kesadaran. Di sini saya berbicara kecerdasan yang melampaui pikiran. Ya? Makanya saya kasih tahu sama kalian semua. Kalau kalian sudah bisa melampaui pikiran terbatasmu, memasuki kecerdasan yang tanpa batas. Dengarkan omongan saya dan buktikan. Maka kalian akan pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa? Bisa. mau. Hmm. Mau. Maunya kayak gitu ya? Harusnya mau. Gitu. Ya. Sedangkan di Quran Allah mengatakan, "Yahdillahu <laughs> li Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Siapa yang akan dikehendaki oleh Allah yang kuat kehendaknya? Nah, kehendak itu bahasa Arabnya "malak", "malaikat", itu malaikat itu kehendak. Makanya, kita perlu malak, Jibril punya kehendak yang bisa mendorong kita supaya kita bisa sampai kepada Allah. <tuh> Baik, kita baca ayat ini. Pokoknya, yang suka syukuran, yang sering baca Surat Ar-Rahman, pasti kenal ayat ini. Karena kan kalian kalau syukuran pasti baca Ar-Rahman ya. Kenapa? Biar tambah banyak rezekinya. Selalu aja begitu. Coba baca ayat ini. Rabbul Masyriqain wa Maghribain. Tuhan yang memelihara dua tempat terbit matahari. Tuhan yang memelihara dua tempat terbenam matahari. Ternyata tempat terbit matahari ada dua. Tempat terbenamnya ada dua. Ayo tanya pada dirimu. Sudah tahu dua-duanya? Sudah tahu dua-duanya? Jadi baru tahu berapa? Baru tahu satu yang dari timur. Nah matahari yang terbit di gua belum tahu tempatnya. Subhanallah. Poek. Makanya sholat poek, saum poek. Umroh poek, haji poek, maca Quran poek, poek, wes ada yang segala tekadele. Dan dalam poek itu bahaya karena dalam poek itu bahayanya suka salah persepsi begitu masuk tempat gelap kurbuk teh lompat Naon kang alright alright <laughs> padahal tamang Cilaka kaku pola sorangan kebruk teh labuh ges labuh kakara ingat Malah mana ya lampu? Begitu dicangan. Uh, Ternyata. Tamang. Itulah dalam kegelapan bahayanya. Tambang saja dianggap ular. Akibatnya kita takut oleh pikiran kita sendiri. Itu bahayanya poek. Makanya sekarang saya kasih tahu. Sepanjang kalian masih poek. So, segala sion. Hirup payah makomo. Menghadapi kehidupan takut, menghadapi kematian takut, makanya orang yang dalam kegelapan saksikan saya. Hidupnya setengah mati, menghadapi hidup takut, menghadapi mati juga takut, maka hidupnya setengah mati. Hidup yang semacam itu, para sahabatku, gak bisa dinikmati, gak punya uang susah. Punya uang banyak juga susah. Kenapa? Saat tidak punya uang, susahnya cuma kekurangan. Ketika punya uang, susahnya melekat pada uang, Rekbalanya Oke, lebar, tambah susah. Jadi, no poek, mah, boga duit susah. Tuh, duit, tambah susah. Gering susah, cager susah. Selalu ada yang kurang di sini. Naon ya tenu kurang? Sugahan kuda piknik ke Bali. Uh, nabung. Ber ke balik di Bali. Susah deh. <tuh> Betul? Saya kasih tahu, sepanjang kalian dalam kegelapan, tidak pernah melihat matahari terbit dari sebelah kanan di gua. Hanya melihat matahari jasmani yang terbit dari sebelah timur itu. Maaf, apapun yang kamu lakukan, gelap. Paham? Jadi Quran mengatakan matahari ada berapa? Dua. Satu terbit di sebelah timur itu yang jasmani. Matahari yang ruhani terbitnya bukan dari timur terbitnya dari sebelah barat. Makanya ciri kiamat matahari terbit dari sebelah barat. Oh, benar-benar ya. Ditungguan irha panon datang di barat. Cing atau bodoh tetong dipiara. Timur dan barat itu timur itu jasmani, barat itu rohani. Timur itu kiri, barat itu kanan. Jadi matahari terbit dari sebelah kanan itu tanda kiamat. Tanda bakitnya kesadaran, matahari terbit di mana? Di sini. Di dalam gua, di dalam gue dari sebelah kanan. Kanan itu bahasa lainnya barat. Iya mah panon poe terbit dari barat. Tungguan we. Punten ya. Maaf kalau saya bicara keras. Saya itu kasihan gitu. Lihat orang itu ya. Kadang-kadang orang-orang yang sok tahu, kadang-kadang ngomong sok tahu, ngajarin yang tidak tahu kan kasihan. Tanda kiamat, panon poe terbit dari sebelah barat. Letar lekwek itu, dibejakan ke batur. Barjeng mana yang tengarti, mana yang jatan ngalaman. Eta si eta nekat pisan. Mana yang ngalaman, ngasih batur. <laughs> oh kak Era. Hmm. mana atau kiamat hela? Kakara ngambil jalan batur. Me apal akhirat? Me apal padang masar? Me apal alam hisab? Di mana? Di dia ayuna. Tong dingkeken. Ya. Yeah. <tuh> <tuh> Gimana ini? Teruskan ngajinya. Ini udah setengah dua belas. Lanjut dikit lagi. Matahari jasmani yang di luar sana, yang terbit dari timur, itu hanya untuk proses fotosintesa jasmani. Apa fotosintesa? Lihat sini, ada gambarnya. Sinar matahari itu, mengelu matahari mengeluarkan sinarnya. Diterima oleh pohon. Lihat tuh sana, ada pohon. Gak tahu pohon apa ini. Saya juga lupa gambarnya. Tomat. Tomat lupa, saya bikin gambar tomat. Matahari bersinar. Lihat ini pohon tomat, lihat pohon tomat dari bawah, ngambil air dari bawah, tuh dari akar. Air mengalir ke atas, terus mengalir ke atas sampai di daun. Begitu ada sinar matahari, terjadilah proses fotosintesa. Apa yang dihasilkan? Ya, sinar matahari ditambah air, ditambah karbon dioksida. Karbon dioksida itu hasil napas kita, itu diserap tuh oleh pohon. Jadi, pohon itu mengubah karbon dioksida yang racun jadi oksigen. Begitu setelah matahari, sinar matahari dijumlahkan dengan air, dijumlahkan dengan karbon dioksida, dihasilkanlah oksigen dan glukosa. Makanya. Pohon-pohonan menghasilkan karbon, karbohidrat. Isinya adalah gula. Nah, reaksi kimianya secara lengkap seperti ini. Cahaya matahari ditambah karbon dioksida CO2 ditambah air H2O dihasilkan O2 oksigen dan glukosa. Jadi, itu pohon luar biasa jasanya. Manusia mengeluarkan racun namanya karbon dioksida Diambil oleh pohon karbon dioksida Diolah oleh pohon Kemudian pohon menghasilkan oksigen Pernah nggak kalian berterima kasih pada pohon? Ya Allah Datang arti teh Diajar agama itu tuntas. Diajar sayang tebener Sakola baleg. Tahu balik Balik tuh bahasa Arab Dari balago Balago, balago tuh artinya sampai. Makanya kamu harus jadi orang balig. Makanya menyampaikan namanya tablig. Jadi balik itu artinya sampai, sampai kemana? Sampai hela ke jati diri mana? Singa nyahokan jati diri diri kita sendiri. Itu baru balik. Setelah balik baru sholatnya sah. Tahu syaratnya balik? Apa katanya? umur tujuh tahun gitu ngarang sudah mimpi basah tambah ngarang itu angka tujuh itu simbolik tujuh kali tawaf tujuh kali sa'i tujuh batu melempar jumroh tujuh lubang yang ada di kepala tujuh lapis langit Makanya syarat balik harus ngerti angka tujuh, harus mengerti rahasia tujuh, lain umurnya tujuh. Maneh nges baliknya umurnya tujuh, mau sholat gebukan kuaing Agama naon gitu, cenah la ikur Budak digebugan asa bener. Jadi agama jadi keras jadinya, menyangka Allah teh nyuruh begitu. Dan yang luar biasa orang tua anak ngerasa bener atau nggak gebukan budak. Padahal maneh ya umur sakit tuh. Ah acan, Can bener maksudnya. Gus umur kolot yang nggak gebukan budak, cam balik ke ya, betul nggak? Itu balik itu sampai. Pertanyaannya kamu udah sampai belum? Maaf ya, banyak yang ngeluh sama saya. Ayah guru, kata. anak saya udah mahasiswa belum sholat. Masalahnya apa bu? Ya belum sholat Iya masalahnya apa? Kasihan kata anak Lah ibu juga dulu waktu mahasiswa can sholat Ayana sholat sholatnya gak sekolot Sian pae Betul nggak? Iya bukan karena tahu yang disembah Bukan Bukan karena sudah merasakan rasanya sholat Bukan Era aku batur Betul nggak? Iya jadi kalau sholat kita era kubatur itu namanya ria. Sedangkan di Quran dikatakan orang yang sholatnya ria munafik. <laughs> Tempatnya orang munafik cuma satu. Innal munafikina fidarkil aspali minanar. Ner. Neraka. Itu Quran itu surat An-Nisa 142, 143, 144, 145. Oke. Okay. Jadi ya apa fungsi matahari bagi kehidupan? Banyak. Matahari yang jasmani, sumber energi yang tanpa batas, pembangkit listrik tenaga matahari, pengatur tata surya, makanya ada tata surya, ada tata negara, ada tata salira hebat leluhur kita, tata salira, tata negara, tata surya. Uh, kalau sudah di level tata surya, udah keren, membantu proses pengeringan membantu proses fotosintesis, membantu kesehatan tulang, membantu manusia berbicara dengan baik, itu matahari jasmani, fungsinya begitu besar dan luar biasa. Apalagi kalau kita sudah tahu fungsinya matahari ruhani akan membantu kita memperlancar proses fotosintesa ruhani. Lihat proses fotosintesa jasmani tadi hasilnya tomat, ada buahnya. Proses sintesa ruhani juga ada buahnya. Apa buahnya? Kesabaran, kelembutan, keluasan, sifat rahman, sifat rahim. uh, luar biasa! Asmaul Husna ngajirim di nadiri. Tah, etah buahnya. Pertanyaan: kenapa selama ini saya beragama tidak berbuah? Poek. Karena sang matahari rohani dalam diri belum terbit. Matahari yang sebelah kanan tadi dari gua belum terbit. Betul? <tuh> Betul apa tidak? Ken, we cenah Kagok lah. Ngaji teh. Ngaji masing sing karasa. Geus karasa sing rumasa. sa. dibejaan sing rumasa. Rumasa, Rumah teh can nyaho. Tangan. makanya leluhur kita itu mengajarkan nayaga tahu nayaga nayaga eh eh apa wayangan supaya wayang bisa nigel supaya wayang bisa nigel maka ditabuhan kunayaga Naya teh alat nate bahulama terseur juga ayun. Nuhi bab, jerbab. Nuka dua kolenang, nuka tilu kenang, nuka opat goong. Eh tangan opat kapung mah terseur juga ayun. Cekerbab teh, teangan, teangan, teangan kata Saron kolenan tong Sion, tong Sion, tong Sion, ada cek teh kulibak 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 <laughs> kantung tung nama cek gong teh bener makanya lihat goong bentuknya persis huruf ba nusok di tenggelan teh tengah na titik Goong itu selalu terakhir Bener Teangan, teangan, teangan Tong sien, tong sien, tong sien Kulibak, 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 kulibak Bener <hdumkturtum> Kita ini ya, kita ini Nonton wayang, nonton Resep naon, nah, resep bobodoranana. Hmm. Pesan-pesan leluhurnya itu nggak nyampe sama kita, betul nggak? Nayaga itu supaya wayang bisa nigel, ari wayang orang supaya nigel bisa menari dengan tarian kosmik. Siapa yang bisa menari dengan tarian kosmik yang sudah sampai pada jati dirinya? Gak nepi karena goongna tanya diri mana di mana rebab gencan saron komo Kendang komo goong ma komo jauh kene betul makanya lihat huruf pertama Quran kan goong ba betul ba teh baitullah ai baitullah teh bumi na Gusti Allah Maka saur Gusti kolbul mukmin baitullah Langit dan bumi tidak akan cukup menampung satku, tapi kalau punya orang yang beriman, itulah rumahku. Tuh. Duh, jadi panjangnya nggak teh. Matahari rohani itu sebagai pereda rasa sakit. Makanya kalau sakit cara rangkel moyan. Sebagai penerang alami, membantu membakar lemak, membantu menjaga temperatur tumbuhan membantu mengatur masa hidup manusia, membantu pertumbuhan bunga dan daun, sebagai sumber nutrisi yang terbaik bagi tumbuhan, membantu mengeringkan tanah. Banyak sekali fungsi matahari yang jasmani, makanya matahari jasmani itu sering digunakan sebagai simbolisasi spiritual. Gitu. Oleh karena itu, mari kita temukan satu matahari lagi dalam diri. Oke? Okay? Sudah tahu lagunya tadi? Teangan, 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 tong sien, tong tong kulibak, 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 kulibak. Benar. Hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Yang takut tersesat selamanya tersesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.